Keputusan mengenai pelaksanaan integrasi bil air dan perkhidmatan pembetulan akan dilaksanakan selepas kajian mendalam selesai. Projek rintis pengabungan bil air dan pembetulan bakal diadakan di wilayah Persekutuan Labuan. Ia selaras hasrat kerajaan menerusi RMK11 yang mahu menambah baik perkhidmatan industri air. Menurut Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Dato' Sri Mahathir Khalid, pelaksanaan projek perintis itu dijangka bermula pada suku pertama tahun 2016. Showcase yang kita cadangkan ini ialah kita cadangkan wilayah Persekutuan Labuan sebagai projek perintis kepada program penggabungan bil air dan juga bil pembentungan ini. Dan ini merupakan satu showcase ataupun satu perintis untuk melihat aspek-aspek yang pertamanya melibatkan perundangan, yang keduanya sistem teknologi maklumat, sistem penghutang hasil, dan yang keempatnya adalah labelling lah. Jadi mengebilan, ini maksudnya ini bil-bil yang nak dikenalkan. Menerusi projek rintis itu juga, perbezaan sistem rangka kerja, penempatan tarif dan sebagainya dapat diselaraskan bagi memudahkan pembekal air dan syarikat pembentungan nasional. Penggabungan bil itu diharap dapat menyedarkan pengguna supaya lebih berhemah menggunakan air terawat serta bertanggungjawab terhadap sisa kumbahan yang dilepaskan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Indah Water Consortium Sdn Bhd IWK, Dato' Insinyur Abdul Kadir Mohamad Din berkata, penggabungan bil air dan pembentungan adalah lebih realistik. Ini kerana ia menggambarkan penggunaan sebenar air isi rumah dan caj yang dikenakan bergantung kepada isi padu air digunakan. Inilah di bengkel semar yang telah kita buatkan, apa yang kita wawarkan juga, cadangkan kepada kerajaan agar user pay principle, mereka ataupun pengguna-pengguna tahu berapa banyak air yang dipakai, berapa banyak air akan dibuang. Kos operasi merawat sisa kumbahan domestik adalah sangat tinggi dan IWK berdepan kekangan kewangan kerana tidak memperoleh semula kos operasinya. Syarikat pembentukan nasional itu memerlukan sokongan pengguna bagi ia meningkatkan kualiti perkhidmatan. IWK tidak mampu untuk menampung kos operasi yang meningkat dari tahun ke tahun, di mana IWK kena ambil alih loji-loji daripada pihak pemaju sebanyak dalam purata 200. Selain itu, IWK juga bertanggungjawab menyelenggara sekitar 7,000 loji dan terlibat secara langsung dalam penerokaan prospek teknologi hijau. Penggabungan bil air dan pembentungan adalah salah satu elemen di dalam strategi penambahbaikan industri perkhidmatan air di bawah RMK 11.